postingan dari Moza sama Jovi, khususnya aku tertarik banget buat konsep buat Aura, dan aku yakin banget foto ini nantinya bakal disukain sama orang-orang yang ada di internasional, karena ini bisa jadi kayak kita balik lagi ke situasi zaman dahulu kala. Ini dia. Apa namanya Beb tempatnya? Indira Laksmi Bali. Indira Laksmi Bali. Jadi sebenarnya ini ada fotografi sama penyewaan baju juga ya. Jadi depends on konsepnya mau seperti apa. Ada yang kontemporer, ada yang klasik Bali gitu ya. Jadi ini kalau kalian yang nonton vlog aku, mungkin mau merit atau pengen ke Bali, bosen dengan rutinitas pantai gitu-gitu aja, pengen photoshoot, bisa juga ya Beb? Bisa. Ini di jalan apa sih tadi aku keterusan? Di Jalan Raya Celuk. Jalan Raya Celuk Patung Barong. Jadi kalian harus kesini, bisa dilihat ini konsepnya banyak banget. Dan yang aku suka dari mereka, mereka itu kalau sebelum photoshoot mereka kayak ngasih konsep gitu, maunya kayak gimana tuh. Nih kalah nih Ivan Gunawan tuh. Kalah tuh. Jadi kita milih stylingannya mau kayak gimana. Kamu ada basic di jadi sana? Enggak sih, aku basicnya arsitek. Oh gitu. Cita-cita nggak apa-apa. Ada saingan. Tuh. Amatin. Jadi iya, mau konsepnya kayak apa, stylingannya kayak gimana gitu kan. Dan semua ini mereka punya gitu, dan aku suruh pilih gitu, mau yang mana gitu. Jadi aku mau doain dulu nih sebelumnya, ini harus menjadi semakin lebih besar. Dari propertinya, dari bajunya, dari inspirasinya harus menjadi semakin besar. Karena apa? Di Bali belum ada. Nah jadi siap-siap akan hadirnya pengekor-ekor ya. Tetap kepala adanya di depan side. Jadi kalau mereka baru memulai, berarti ya mereka dengan style kamu yang dulu. Jadi kamu harus terus berkembang, ya. Ini Aura lagi dipegangin sama Noveo. Ini kita ceritanya ini sekarang jam 7 pagi. Tadi kita berangkatnya jam 6, gitu. Kita mau ngambil matahari pagi ya. Suami ini suami. Ini suami. Oh, suaminya Gama. Kalian bisa ketemuin juga Instagramnya Gama Fotografi. Jadi kalau bisa. Jadi kalau mau bikin konsep foto yang konsepnya pure gitu ya. Kamu apa sih kalau aku bisa bilang? Kayak lebih natural, terus kayak lukisan Van Gogh ya, Beb? Iya, sebenarnya kita larinya lebih ke sebenarnya menyederhanakan. Iya. Jadi bagaimana Pak mood Bali kembali ke masa lalu, dan sekarang kan dunia ini semakin cepat ya. Iya, jadi kita pengen bawa yuk keluarin siapa kita sih gitu. Jadi lebih sederhana banget. Kece banget beneran. Kita nanti mau photoshootnya di pantai ya. Iya, pantai. Dan pantainya itu punya Gama sendiri ya. Jadi pantainya itu kayak moodnya juga bikin kayak mood vintage gitu gak sih? Pantainya hitam ya. Nanti kalau kalian mungkin bosan dengan pantai itu, mau ganti pantai pasir sendiri bisa. Bisa dicek. Boleh ganti pasir. Eh, aku nanti mau foto juga dong. Iya, kalau kamu bisa foto aku keseluruhan, berarti kamu jago. Kita coba. Iya. Kita coba nanti. Wah, ini tantangan banget nih. Ini tantangan karena aku bagusnya segini. Aku walaupun bagus segini, tapi mahal. Kombong amat, emang kombong, kombong amat. Oh iya. Iya kan? Yeah. Kalau gini, agak murah dikit. Oke, guys, kita make up dulu ya. Kita make up setengah jam, habis itu kita jalan.
Jam 7. Kerja nggak sih? Kerja nggak sih? Nyata nih. Ini benar nyata ya? Setengah jam loh ya make up kita hari ini. Aku mau ikut foto guys. Jadi nggak tahu konsepnya apa. Itu ngapain? Ini nutupin. Oh gitu. Hiasan kepalanya ini looknya kita bikin vintage loh, antingnya jadi nggak glam konsepnya tapi glam pada masa dulu. Gimana konsep makeup hari ini Aura? Natural, vintage. Karena kita mau ngangkat budaya klasiknya Bali. Makeup by Novi Alexander nggak sih? Tetep ya, ini tuh. Makeup ternatural yang pernah. Ternatural ya. Terupdate. Termasa kini. Coba ntar dihubungi di @NoviAlexanderMakeup ya. Terus kayak gini. Terus kalau mau photoshoot klasik Bali di mana kak? Di Relaxmi Bali. Betul. Lu berani sama gue? Mundur lu. Kalau orang berantem tuh suruh mundur, suruh maju sih. Maju. Gue jadi orang Bali loh. Bagus aja. Seru loh, ini pertama kali gue foto begini loh. Oh my god, jaman dulu banget, guys. Tadi dapat yang ganteng enggak? Just like me, to miss a good thing. Another night ruined, I don't even know when we came this way. Kita mau foto, ini foto kebesaran kita. Ini keren Aura. Dipajang gak sih? Close up dong, close up berdua. Close up berdua. Kenapa Del? Cari matahari, say. Biar apa tuh? Bangunin kepagian. Tadi di dalam sana. Ya, pokoknya bangunin kepagian. Jadi mau dijemur. Cara hidung palsu ini kita bersahabat tuh kan lagi berjemur tentu ada mobil say ya, enak. Kita sekarang lagi ada di Pantai Taba, jadi ini another shot, another location. Pantainya masih virgin gitu guys, seperti aku yang belum pernah tersentuh siapapun. Kalau di sini pantainya pasirnya hitam. Pasirnya hitam. Ini kayak seperti gitu ya. Kayak orang sebenarnya belum banyak tahu apa gimana. Belum. Jarang orang mandi di sini. Paling untuk upacara-upacara. Oh gitu. Experience-nya kayak apa hari ini?
Ini pertama kali banget aku pakai baju adat Bali di pantai Bali dan make up ala-ala Bali klasik. Wow. Banget ya. Kita hari ini berkorban bangun pagi-pagi buta buat dapetin sepinya sebenarnya. Iya, sepinya. Terus mataharinya juga mendukung banget hari ini. Iya, enggak nyentrong banget ya. Iya. Hari ini kalau misalnya diperhatikan sebenarnya tuh kunci resep dari glowingan kulit tuh ada di sini nih. Nih, kalian harus tahu ya. Nih. Ini karena rahasia, tapi enggak apa-apa hari ini aku mau bocorin. Ya. Hari ini kulitnya Aura tetap terjaga karena MS Glow ya, ini ada JJ Glow. Ini cocok banget buat kalian yang mau pakai saat lagi di pantai atau kena sinar matahari. Jadi pakai ini bagus banget. Jadi ini juga tadi dipakai untuk dasar makeupnya Noveo hari ini. Yang pasti ini ada UV protection-nya, jadi penting banget buat kalian yang pergi di bawah sinar matahari. Betul. Jadi aman banget. Ini ada vitamin B-nya, vitamin C-nya, terus udah gitu ada wanginya tuh kayak mix antara anggur-anggur gimana. Ini rahasia aku, kalau kalian punya rahasia kayaknya nggak mungkin. Kombong amat, manggung gue kombong amat. Jadi kalian jangan cuma bisa ngelihat hasil akhirnya doang. Nih, behind the scene sebuah foto yang keren tuh kayak begini. Wow. Nih, tuh jongkok tuh queennya tuh lihat. Tuh mataharinya sedap ya. Finally kita udah selesai tadi sebenarnya agak panas. Aku kabur sebentar. Gak kebetulan tadi handphone lobet, tapi yang jelas hari ini kita sangat berkesan banget ya kan. Thank you. Jadi apa kesannya hari ini foto sama Aura? Luar biasa banget. Jadi nggak susah, nggak ribet ya. Dan anti banting banget. Jadi aku tadi sempat posting sih satu yang beauty, tapi yang lainnya aku nggak posting supaya nanti pas giliran foto hasilnya jadi benar-benar kece banget. Dan aku mau foto aku yang bagus berdua sama Aura, aku mau gedein, aku mau taruh di rumah. Seru banget. Aura mau bilang apa? Makasih banget, ini pengalaman yang nggak terlupakan karena pertama kali foto di pinggir pantai pakai baju itu. Iya. Dan ganti di pantai, nggak ada kaca, nggak ada tarik matahari. Benar. Novia juga thank you banget hari thank ini, makeupnya kece banget, flawless abis, ya kan. Suka banget. Jadi hari ini kita bangun subuh-subuh nggak sia-sia, ya kan. Dapat tempatnya, dapat hasil fotonya, wardrobe-nya juga keren banget gitu. Jadi kalau misalnya kalian nih lihat tayangan ini, mau bikin pre-wedding atau mau bikin foto lucu-lucuan dengan ngambil konsep vintage traditional Bali, bisa cari mereka di Instagram mereka. Di mana, Beth? Di Relaxmi Bali dan Gama Foto 1930. Oh, gila nggak? Yeah. Nanti hasilnya itu seperti di Bali pada tahun 1930. Wow, oke. Okay. Seolah-olah balik lagi ke Bali jadul ya. Oke, okay, thank you. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share ke semua-semua dan juga komen ya. Bye. Okay. Bye.